kronologis kejadian ini kan dia kan pedagang ranginang, dapros, biasa memang sering keliling lah di wilayah kita di sini. Kebetulan habis dagang di kita itu dia arah pulang melintas melalui jalur rel kereta. Walaupun di situ dia kereta memberikan semboyan klakson, tapi posisi si pedagang ini memang terganggu pendengarannya gitu, karena memang udah faktor usia mungkin kayaknya keserempet, sehingga dia jatuh ke parit sampai luka-luka lah